What's up, Escobar fans? Welcome back to Timeout. The way that the Lakers are playing right now, their championship pedigree is kicking in at the right time. Let me put the world on notice: it is not a foregone conclusion that they would beat a Miami Heat squad. It goes AC. LeBron, all the way. Tyler Hero. Three is good. Oh, Anthony Davis. <laughs> Balik dengan Gorky Padilla, kita kembali lagi ke Info Basket Harian itu edisi 28 September 2020. Langsung saja kita akan membahas tentang Miami Heat nih yang berhasil lolos ke NBA Finals setelah mengalahkan Boston Celtics tadi pagi di game ke-6 dengan skor 125-113. Ini artinya Miami Heat berhasil memenangkan Eastern Conference Finals dengan skor 4-2. First of all, gue mau say congratulations to all the real Miami Heat fans. Wah, well, gue bilang real karena banyak sekali -banyak yang bandwagon. So, untuk yang loyal dan juga die hard fans yang Miami Heat, gue yakin kalian senang senang sekali dengan pencapaian dan juga kesuksesan tim ini yang dipimpin oleh Jimmy Butler, Gordon Dragic, Andre Iguodala dan juga Yunoris Haslim and also the maestro Eric Spoelstra. So congratulations once again ini merupakan trip pertama mereka ke NBA Finals lagi sejak tahun 2014. Oke langsung kita akan membahas game hari ini di mana Boston Celtics tadi sempat slow start and then they bounce back mereka berhasil unggul 96-90 lewat layupnya Jalen Brown dari sisa 9 menit 15 detik kuarter keempat di situ gue mikir prediksi gue benar bahwa Boston bisa memaksakan game ke-7 tapi ternyata semuanya buyar dan salah total karena Bam Adebayo, Tyler Hero, Duncan Robinson, pemain-pemain mudanya Miami ini punya rencana yang berbeda daripada gue dan gue juga gak tahu apa yang terjadi dengan defense-nya Boston Celtics di 9 menit terakhir di mana mereka di outscore 35-17 oleh Miami Heat. Oke, okay. Tyler Hero, dialah yang memulai momentum untuk Miami Heat dengan mencetak back-to-back uh, -back jump shot untuk menyamakan skor menjadi 96-96. And then, after that, bam, ada Bio took over this game. Dia kemarin itu mengambil tanggung jawab karena katanya uh, game kelima Miami Heat kalah karena dia, boy, they show up in this game, man. Bam, ada Bio was all over this game. Rebound, defense, assist, ngedang semuanya dia lakukan untuk Miami Heat dan dia pun berhasil mencetak karir high 32 poin, 14 rebound dan 5 assist. Kalian inget tadi Bam Adebayo melewati Daniel Tice dari garis 3 point man dia dribble, ngelewatin didang dua tangan menurut gue itu adalah the best play of this game and then kita gak boleh lupa juga wrap around pass kepada Jimmy Butler menurut gue itu harus seorang big man yang IQ-nya tinggi untuk melakukan hal tersebut seperti itu, so sekarang menjadi debat dan juga argument apakah Bam Adebayo the best big man in the eastern conference kalian bisa tulis aja di comment section di bawah ya guys but Bam Adebayo gue harapkan dia bisa stay bersama Miami Heat for his whole career karena menurut gue ini kayak adiknya ini, Eudonis Haslim bener-bener ini kayak mencerminkan memang uh, karakter dari Miami Heat Uh, pantang menyerah, ngotot, determinasi tinggi, nggak mau kalah. Jadi menurut gue ini cocok sekali memang Bam Adebayo dengan Hilt Culture dan memang uh, kayaknya juganis Yudonis Haslim pun juga menjadi mentor untuk seorang Bam Adebayo. So gue yakin Bam Adebayo akan jadi langganan All Star kedepannya di Eastern Conference. Selain itu jelas Tyler Hero man, dia berjanji kepada Jimmy Butler bahwa dia akan membawa Jimmy ke NBA Finals. Boy, dia juga memenuhi promisi itu kepada Jimmy Butler di game kelima setelah performance yang luar biasa di game keempat 37 poin 36 menit dia kemarin balik lagi ke bumi tapi hari ini di quarter keempat he step up at the right moment di mana menurut gue dia juga penting banget tadi dia mencetak 11 poin setahu gue di quarter keempat total dia mencetak 19 poin dan juga 7 assist atau 8 assist tadi seingat gue ya jadi luar biasa juga performance Tyler Hero di pertandingan ini Duncan Robinson also the same thing step up at the right time tembakan 3 point shotnya sangat perfect sekali timingnya dia mencetak 15 poin total dan juga kalah 5 kali 3 point shot jadi semuanya dari 3 point and yang of course the one guy kita nggak boleh lupa Andre Iguodala gila gue seneng banget nggak tahu kenapa tadi saat Andre Iguodala masukin 3 point shot ya dia Andre Iguodala selama playoff setahu gue tuh hanya 29% aja tembakan 3 point shot tetapi hari ini field goalnya 5 dari 5 3 pointnya 4 dari 4 total adalah 15 poin dalam 28 menit Andre Iguodala luar biasa sekali memperlihatkan veteran leadershipnya dan juga experience-nya dia di NBA playoff sangat senang uh, sangat tenang sekali kontribusinya dan ini merupakan trip keenamnya secara beruntun ke NBA Finals. Trip yang menurut gue agak spesial ceritanya selain pandemi, adalah kita ingat dia di trade ke Memphis Grizzlies dia tidak mau dia tidak mau bermain dia mogok gue nggak tahu gimana caranya dia pokoknya memaksakan dirinya untuk keluar dari Memphis Grizzlies dan akhirnya nyampe ke Miami Heat dia sempat rilis buku juga kok nggak salah lalu kok nggak salah gajinya juga masih gede banget Kalau nggak salah 17 juta tahun ini so Andre Iguodala benar-benar memperlihatkan memang dia masih menjadi piece yang sangat penting sekali di sebuah tim yang masih bisa contend untuk NBA Championship so Congratulations untuk Andre Iguodala, but of course kita nggak boleh lupa juga untuk leadernya Miami Heat yaitu Jimmy Butler yang hari ini mencetak 22 poin dan 8 asis. Sebelum kita ngomongin tentang Jimmy Butler dan juga chemistry-nya uh, Miami Heat, gue mau membahas sedikit tentang Boston Celtics. Boston Celtics jelas defense-nya hari ini dihancur-hancurkan dari nyoba Daniel Tice, Enes Kanter, nyoba when Small, tetap semuanya di-figure out sama uh, Miami Heat. Bam, ada bahaya menurut gue. Makan si Daniel Tice hari ini abis abis-abis. Dia kayak mungkin BT kali yang main Daniel Tice game kelima. Jadi hero-nya main bagus untuk uh, Boston Celtics. Hari ini bener-bener dia, wah gue mau dominate si Daniel Tice yang itu terlihat sekali di pertandingan ini. Enes Kanter nggak bisa jaga bener-bener pick and roll dari Miami Heat. Dia attack habis-habisan hanya bisa bertahan 8 menit saja di lapangan. Daniel Tash juga fall out. So, ini bener, -bener defense-nya Celtics harus di fix. Apalagi untuk big man-nya mereka. Gue penasaran apa yang akan dilakukan sama Danny Ainge di off-season ini. Tampaknya Missing piece-nya hanyalah seorang big man yang bisa bermain defense bagus kayaknya ya. Tapi yang pasti Jason Tatum hari ini cukup oke. Okay, 24 poin, 11 assist, karir high kok nggak salah 11 assist itu di playoff. Uh, Jason Tatum tapi banyak quick shot juga, sangat disayangkan di quarter keempat. Uh, Jalen Brown, I think uh, the best player untuk Boston Celtics hari ini 26 poin dan 8 rebound. Kemba 20, Marcus Smart 20 poin hari ini. Tapi gue mau nanya pertanyaan sama kalian semua. Apakah Marcus Smart seharusnya nembak 22 kali field goal-nya dan 13? 12 sekali dari three point shot itu menurut gue agak berlebihan ya untuk seorang marcus smart kita kenal dia seorang defender sama seorang flopper sih tapi yang pasti kita nggak kenal dia sebagai pemain yang sangat mengutamakan offensive dia nembak lebih banyak daripada jalen brown nembak lebih banyak daripada Kemba walker i think that should not happen for boston celtics tapi yang pasti They came up short once again untuk masuk ke NBA Finals. Uh, sangat disayangkan sekali, tapi yang pasti mereka tetap bangga dengan season kali ini. And Jason Tatum akan ngomongin tentang contract extension juga kayaknya habis ini bersama Boston Celtics. So, a very promising future lah pasti untuk Boston Celtics ke depannya. Tapi Miami Heat juga promising nih dengan Bam Adebayo, Tyler Hero, and Donovan Robinson. Menurut gua, gue excited banget. Because It's a feel good story banget sih tim Miami Heat ini. Gak banyak orang yang menyangka mereka bisa masuk NBA Finals, tapi chemistry-nya mereka luar biasa enak sekali ditontonnya kerja sama mereka. Ini kenapa gue bilang chemistry-nya bagus. Jimmy Butler semua itu pasti mulai dari leadernya. Jimmy Butler kita tahu dimusuhin di Timberwolf Wolf uh, dimusuhin kayaknya juga di Philadelphia 76ers dibilang toxic buat teammates ya tapi di sini dia bisa menunjukkan leadershipnya dia dia pakai jersinya Tyler Hero kemarin hari ini dia pakai jersinya Eric Spoelstra pelatihnya ini benar-benar menunjukkan bahwa Miami itu adalah sebuah keluarga besar so ini menurut gue advantage juga untuk Miami nantinya di final and kita nggak boleh lupa juga ceritanya Eric Polstra. Dari mulai video guy, hari ini diperlihatkan tahun 95, kok nggak salah dia udah mulai jadi video guy, dia yang motong motong-motongin video untuk pelatih scouting, lalu dia di Miami, gue yakin dia belajar dari godfathernya itu Pat Riley, sehingga dia menyerap ilmunya, dan ini merupakan final kelimanya untuk Eric Polstra. pelatih yang memiliki darah Filipina ini, gue yakin nantinya dia akan menjadi seorang Hall of Fame saat di akhir ah, uh, karirnya. Luar biasa sih menurut gue, uh. Seorang Alex Postra ini Oke okay, sekarang kita ngomongin sedikit Tentang NBA Finals Lakers lawan Miami Heat I think it's gonna be fun to watch uh, Miami lo, uh, menang 4-0 Terus 4-1 ya, lawan Milwaukee And then 4-2 lawan Uh, Boston Celtics apakah akan 4-3 menangnya lawan Lakers kita tunggu aja nanti uh, untuk prediksi dan preview mungkin gue akan bikinnya hari Rabu karena game 1 itu NBA Finals akan mulainya hari Kamis jadi tunggu aja guys but prediksinya JR Smith luar biasa sekali dia nge-tweet atau nge ya di Instagram itu bulan Februari dia bilang dia bilang pasti Miami Heat lawan LA Lakers untuk final he called it luar biasa sekali The Henny God Hopefully kalau dia main dia nggak akan bikin error lagi di NBA Finals. Nggak akan salah lihat skor lagi. Orang-orang uh, pasti banyak sekali yang memperlihatkan storyline-nya Uh, LeBron lawan Jimmy Butler LeBron lawan mantan timnya tadi pun sangat disayangkan reporter favorit gue yaitu Rachel Nichols dia nanyanya salah banget ke Eric Spoelstra dia nanya gimana nanti momen ketemu LeBron dan juga uh, di NBA Finals dia bilang uh, kita nggak akan ngomongin tentang itu uh, let us enjoy this moment dan juga yang pasti it's so hard to get to this spot gue bener-bener setuju banget apa yang dikatakan dengan Eric Spoelstra. Nggak banyak orang yang melihat Miami Heat bisa masuk final dan ini memang sesuatu yang susah sekali dilakukan apalagi mainnya juga di bubble butuh full concentration focus dan juga membangun komunikasi dan juga chemistry yang luar biasa tapi kalau gue pengen banget melihat Matchup antara Bam Adebayo melawan Anthony Davis. I think that's gonna be a fun match up to watch. So itu dulu. Nanti kita akan bahas lebih panjang lagi mungkin di hari Rabu besok ada time out. Tetap gua harus figure out aja. Kira-kira apa yang bisa dibahas besok ini? Semoga ada topik dan juga berita basket yang kita bisa bahas. So thank you so much guys for watching. Uh, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.